Selamat siang Tribuners. Ini jalan Setemiang yang dibangun oleh DPR Provinsi untuk tahun 2019. Pembangunannya hanya sampai di sini. Ini berada di tempat pemakaman Setemiang Batam. Jadi jalannya ini nanti dibangun hanya sampai di sini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Ini pemakamannya, Tribuners. Sebelumnya Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Yumas Nur mengatakan bahwa pembangunan jalan Setemiang hanya sampai di kuburan dan kelanjutannya akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya karena anggaran tidak ada. Jadi ini nih Tribuners, ini jalan dari arah Batu Aji menuju Kupang. Sebelumnya juga Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Yumas Nur mengatakan penyerahan jalan ini akan dilaksanakan pada akhir Desember 2019. Jadi walaupun sudah selesai dikerjakan, sudah diaspal, namun belum bisa dilalui kendaraan. Masih ada tandanya awas dilarang masuk. Oke Tribuners, selamat beraktivitas.